Ya teman-teman, hari ini kita ada di rumah Belanda di Bandung, di Lembang sih. Apa aja isinya ya? Bagaimana aja apa yang kita bisa lihat di sini? Tempatnya sih banyaknya untuk tempat foto-foto. Ya buat Instagram bagus ya. Ada rumah Belanda, ada ciri khas sendalnya, kemudian ya ada tulisan-tulisan. Dan kincir angin. Nanti kita lihat satu-satu di dalam apa aja yang buat bisa Instagramable lah. Oke, kita lihat. Yuk, cabut. Kalau ini teman-teman ciri khas ininya lah, apa namanya? Sendalnya ya. Sendal yang dari, kalau di Belanda itu sendalnya dari kayak terbuat dari cor-coran gitu ya. Jadi kayak keras gitu dipakai. Ya, ini juga ada bendera Belanda. Itu ada apa tuh? Oh, oke. Okay. Ini kita kalau masuk ke ini ada kincir angin. Sendal nih, sendal tuh Holland. Tempat makannya ini, restonya, view-nya, pemandangannya ada bukit di belakangnya. Oke, ini yang tadi kita lihat di awal. Becak dari Belanda juga apa? Ya, silakan di komen. Bangunan gedungnya. Oke, itu. Mbak, apa aja sih yang bisa ditawarkan, bisa dilihat-lihat di sini? Kita di rumah Belanda menawarkan dua tempat. Yang tempat indoor satu sama yang tempat outdoor satu. Yang di outdoornya ada berbagai macam spot foto yang ciri khas dari Belanda. Yang outdoor ternyata ya, ada sendalnya, ada kincir angin, ada tulisan Holland-nya. Oh, ini yang indoornya ini ya, indoor ini nanti ya, ini indoornya ada ditawarkan foto booth ya, kostum ya, di Belanda ya, sebenarnya di Volendam nih foto-foto gini nih. Volendam nih, kalau di Volendam nih 150.000 nih teman-teman, 15 euro. Nah, di sini lumayan 50.000 ya di sini ya. Nah, ini kalau mau foto outdoor gini ya. Seru. Ya, kalau mau ke Belanda ya sebenarnya juga dulu di rumah Belanda di Bandung ya. Di ini di Bandung atau di mana sih? Oke. Okay. Oh, Lembang ya. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak. Ini kita masuk ke yang lokasi indoornya. Indoornya di sini. Ini yang kecilnya, sendal yang kecilnya nih. Oke, kita sudah masuk di indoornya. Kemana dulu Mbak ini jalannya? Lihat. Terus beloknya, terus
ke ini, resto ini, terus naik ke atas atau? Gak ada. Oh oke, okay. Terus yang sebelah sana gak ada? Oh itu untuk ganti kostum ya. Oke, ini untuk ruang ganti kostum. Ini bayar berapa nih kalau ganti kostum seorang? 50.000 ya per orang. Jadi teman-teman kalau mau ganti kostum, ini ada anak ya. Anak-anak, udah dewasa. Fotonya di mana? Studio mana ini? Oke, ini studionya. Boleh lah foto-foto. Ada menu apa aja, Bu? Oke, ini ya, ada pizza ya. Pizza, makaroni, olahan croton, bitter, balen, kopi, coklat.